السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم احسن عمل وهو العزيز الغفور اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله اللهم أفتح لنا حكمتك Wansur alaina rahmataka ya jalali wal ikram Duhai Allah yang maha menatap berkahi majlis ini Bukakan hikmah Bukakan ilmu yang manfaat Allahumma inna ala wa syukrik wa khusni ibadatik Tolonglah kami ya Allah Agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu Selalu bersyukur padamu dan bisa beribadah kepadamu dengan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Salah Sayyidina Muhammad. Hadirin mohon maaf saya terlambat karena baru selesai diperiksa dokter. Alhamdulillah. Baik, eh, 73 dulu ya. Barusan? Sudah? 73 belum? Ah, oh, ya, 73. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 73. Bismillahirrahmanirrahim Man lam yukbil ala Allahi bimula tofatil ihsani Quyida ilaihi bisalasi lil imtihani Siapa yang tidak suka menghadap ataupun mendekat kepada Allah Dengan halusnya pemberian karunia Allah Maka akan diseret supaya ingat kepada Allah Dengan rantai ujian ataupun bala, siapa yang tidak menjadi dekat dengan Allah sesudah Allah memberikan banyak karunia, maka Allah akan menyeretnya dengan berbagai bala. Jadi, begini hadirin, Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Dialah Allah yang paling menyayangi ciptaannya dibanding siapapun juga. Orang tua sayang ke kita, tapi sayangnya Allah kepada hambanya tidak bisa ditandingkan dengan sayangnya orang tua. Satu persatu sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk sehingga kita lihat induk ayam tidak menginjak anaknya kita lihat binatang-binatang ibunya binatang sampai rela dirinya jadi korban demi menyelamatkan anak nah seper seratus sifat rahmat Allah dibagikan kepada seluruh makhluk sudah begitu mempesona nah Allah maha penyayang Tidak ada yang lebih menyayangi kita selain Allah. Pencipta kita itu penting, dan Allah menginginkan kita jadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita jadi ahli sorga selain Allah. Ini penting sekali karena asal-usul Nabi Adam dan nenek Hawa juga dari sorga. Allah berikan risalah Islam supaya kita bisa bahagia, bisa selamat, bisa mulia. Diberikanlah perintah dan larangan. Perintah-perintah Allah semuanya untuk kebaikan kita. Allah tidak ada untung sama sekali dari ketaatan kita. Semua ketaatan kita In ahsantum ahsantum lianfusikum Wa in asatum falaha Surat al-Isra ayat 7 Jadi kalau kita berbuat baik Itu untuk kita Terlepas orang lain berterima kasih atau tidak Menghargai atau tidak Balas budi atau tidak Itu bukan urusan kita Urusan kita adalah Berbuat baik dengan ikhlas Dan pasti untung dan kalau kita dilarang oleh Allah melakukan kemaksiatan Karena maksiat itu buruk untuk kita Maksiat membuat kita tidak bahagia Maksiat membuat kita hina Maksiat membuat kita celaka Jadi Allah tidak rugi kita berbuat maksiat Yang pasti rugi adalah Zolam nafsi diri kita sendiri Sayangnya Allah sekali kita berbuat dosa hanya dicatat satu. Tapi niat berbuat baik saja sudah dicatat satu kebaikan. Berbuat baik sepuluh sampai berlipat-lipat. Allah membalasnya. Karena Allah tahu peluang kita berbuat dosa lebih banyak. Jadi kita niat baik saja sudah dicatat. Niat jelek belum Berbuat jelek satu Berbuat baik sepuluh tujuh ratus kali lipat Atau bahkan ada yang lebih dari itu Sudah gitu Yang ketiga Allah menutupi Maksiat yang kita lakukan Allah kan menyaksikan Zina mata, zina pikiran Semua maksiat Allah mendengarkan setiap kebohongan kita Dilebih-lebihkan semua Baik yang tersembunyi di hati Tersembunyi di pikiran Tersembunyi dalam perbuatan apapun Semua maksiat kita disaksikan oleh Allah Tercatat sempurna detail Tapi ditutup-tutupi oleh Allah Sehingga orang menyangka kita ini orang baik Allah tahu sholat kita tidak khusus sama sekali tapi Allah tidak menyegerakan azabnya. Benar, ini penting. Pemikiran ini hadirin bahwa kita mengkhianati Allah. Allah berikan banyak nikmat. Setiap saat kita tidak mengakuinya, itu nikmat dari Allah. Bahkan kita anggap milik kita. Kita diberikan kecerdasan, saya yang pintar. Kita diberikan kemampuan, saya yang kuat kita diberikan keahlian saya yang ahli saya 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 Allah yang memberi kita yang ngaku-ngaku tapi Allah tidak hilangkan ingatan kita seketika padahal gampang bagi Allah tidak ada yang ahli kecuali Allah yang mengahlikan tidak ada orang kaya kecuali Allah yang memberikan kekayaan tidak ada orang yang cerdas kecuali Allah yang memberikan akal pikiran, tapi sedikit yang mengakui semua itu adalah milik Allah. Dari Allah, ada lagi keburukannya: sudah tidak mengakui itu nikmat dari Allah, digunakan nikmat karunia Allah itu untuk mengingkari Allah. Coba itu untuk maksiat, mata dipakai zina. Mulut pakai bohong, mikir pakai mikir dunia saja, kepinteran-kepinteran hanya untuk ngakalin. Bayangkan, sudah Allah kasih segala nikmat, Dia tidak mengakui, bahkan Dia gunakan untuk maksiat, tapi Allah masih tetap menutup-nutupi, memberi kesempatan tobat, dan kalaupun tobat, diampuni dosanya. Ah oh, fabi ala maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan Hah, Hadirin kita harus mengetahui nih posisi kita tuh seperti apa dan Allah yang Maha baik kita tidak bisa membayangkan, ya, kalau ada orang tua ngasih segala ke anak diberikan sampai ke hal yang terkecil. Tapi anak itu tidak mau mengakui pemberian orang tuanya. Di depan orang tuanya yang ngasih setiap saat, anak tidak mau mengakui ini adalah pemberian dari orang tua, bahkan di aku, aku punya sendiri, bahkan digunakan pemberian orang tua itu untuk membangkang kepada orang tua seperti apa kira-kira murkanya orang tuaan Allah Subhanahu wa taala Maha sabar kita tidak mengakui karunia Allah kita mengaku-ngaku karunia Allah menjadi milik kita kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah itu setiap waktu kita terjadi Nah, Allah yang Maha Sabar tetap memberikan aneka nikmat. Nikmat terbesar yaitu ketika Allah memberikan kepada kita jalan untuk mengenal Allah. Itu nikmat sangat besar. Jadi, kalau orang kenal Islam, alhamdulillah. Tapi mengenal sholat tidak mengenal Allah berarti sholatnya susah khusyuk Tidak jarang sholatnya jadi riak. Nikmat besar halus ketika kita bertemu dengan orang dan orang itu memperkenalkan kita kepada Allah. Ini nikmat besar, tidak bisa ditandingkan. Ini saya beri mobil listrik. Orang senang sekarang karena BBM naik. Ini saya beri uang dolar. Dolar lagi naik. Tapi semua itu belum menjadi karunia besar. Tapi jumpa dengan orang yang membuat kita jadi kenal kepada Allah, membuat kita jadi yakin kepada Allah. Ini nikmat yang tidak ada tandingannya. Karena kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling penting adalah membuat umat manusia mengenal Allah. Nah ini yang sering kita lupakan Kita seakan-akan nikmat tuh kalau dapat sehat Dapat uang Dapat finansial Omzet meningkat Tabungan meningkat terlalu dangkal itu pun bagian dari nikmat tapi nikmat itu percobaannya lebih besar kecenderungan lupa ke allahnya lebih nah rekan-rekan jadi kalau kita punya teman teman ini tidak bisa ngasih uang ke kita tidak ngasih apa tapi kalau kita ketemu teman ini kita jadi ingat ke allah wah gimana ya kita udah berusaha nanti jadi enggak ya Allah tenang saja Yang penting kita luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Biarlah Allah yang menentukan kalau baik untuk kita, Allah mudahkan. Kalau tidak baik, semoga tidak jadi. Tss, tenang hati ini. Coba itu. Itu nikmat besar kita jumpa dengan seperti itu punya anak Bapak pusing nih Gimana tahun depan akan ada resesi Di Inggris saja sudah begitu repot Curhat kata anak pak Tenang saja Resesi tidak resesi Yang membagikan rezeki hanya Allah Tolong Resesi tidak resesi Yang mengaruniakan rezeki adalah Allah situasi apapun tetap saja Allah yang menjamin Allah mau memberi, mau menahan, mau mengambil tidak apa-apa semuanya jadi kebaikan kok pak yang penting kalau diberi kita bisa syukur ditahan kita sabar diambil kita ridho karena yang paling penting itu bukan ada tidak adanya rezeki tapi jadi amal atau tidak itu anak walaupun rankingnya jelek misalkan matematiknya biologinya kalau anak bisa bicara begitu itu nikmat besar nah kita sering tidak peka bagaimana Allah memberikan nikmat kita bisa mengenal Allah jadi kalau mau tahu nikmat terbesar dari Allah yaitu kita mendapat jalan bisa mengenal Allah. Kalau hanya kenal dunia biasa saja, nggak ada apa-apanya. Ya, tidak usah terkagum-kagum dengan uh ini jago ini, ini ahli ini. Ya itu nikmat juga, tapi biasa saja. Karena orang yang tidak punya iman juga bisa cerita itu. Tapi kalau cerita matematik, cerita fisika bisa membuat kenal ke Allah, itu guru berkualitas. Telah terjadi gempa akibat terjadinya lempengan bumi yang bergerak. Ya, itu hampir guru fisika cerita itu. Tapi kalau cerita begini, terjadi gempa-gempa terjadi dengan izin Allah. Syariatnya Allah menggerakkan lempengan bumi sehingga terjadi penumpukan, dan terjadilah gelombang. Dan itu menggetarkan, dan gempa itu terjadi. Pasti banyak hikmahnya. Kalau toh ada yang meninggal karena gempa, mungkin Allah memberikan syahid yang luka, Allah gugurkan dosa yang bangkrut atau habis, Allah angkat derajat. Jadi cerita gempanya sama, tuh. Tetapi bisa membuat orang ingat ke Allah itu nikmat besar ditipu. Ditipu Balas Laporkan Kita kan punya saudara aparat Ditipu Kenapa saya tertipu Pasti ini terjadi dengan izin Allah Dan pasti mengandung kebaikan tertipu ini Tidak ada musibah yang terjadi tanpa izin Allah Mungkin pada waktu kita diberi ke lapangan Kita merasa ini hebat, saya ini jerih payah, saya ini ide, saya ini gagasan, saya, 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 saya ujub, sudah menuhankan dirinya. Allah kasih kemudahan dunia, lupa ambil saja oleh Allah, baru ingat ke Allah. Mana yang mahal, dapat untung atau tertipu? Jawab: mana yang lebih baik, untung besar atau tertipu? Hah? Jawab: Mana yang lebih baik dapat untung besar atau tertipu? Saya tahu, saudara bingung. Menyebut untung takut salah, nyebut tertipu takut terjadi. Untung besar itu, kalau kita jadi dekat dengan Allah, kasih untung besar, ingat ke Allah segera dinafkahkan di jalan Allah tawadu syukur untung dikasih musibah ternyata jauh dari Allah dua kali lipat udah kena pahit ketipu udah gitu jauh dari Allah tapi untung yang asli itu adalah apapun yang membuat kita jadi dekat dengan Allah